Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar AP menyerahkan surat keputusan kerja untuk 96 dokter spesialis dan subspesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin. Penyerahan tersebut berlangsung di ruang auditorium RSUD ZA pada Rabu 15 Februari 2023. Hadir juga dalam prosesi penyerahan SK itu, Direktur RSUD ZA Dr. Isra Firmansyah, Wakil Direktur Muhammad Fatah, dan Kepala Biro Organisasi Sekda Aceh Daniel Arca. Iskandar berharap penyerahan SK kerja baru untuk tahun 2023 itu dapat menjadi semangat baru bagi semua dokter spesialis dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat Aceh yang berobat di RSUD ZA. Ia menambahkan, berbagai kemajuan dan perubahan yang dicapai RSUD ZA hari ini tidak terlepas dari peran para pendahulu dan dokter spesialis hari ini. Kemajuan tersebut perlu dipertahankan dan juga dirawat sebaik mungkin. Sementara itu, Direktur RSUD ZA Dr. Isra Firmansyah menyampaikan kepada para dokter spesialis dan subspesialis untuk bekerja dengan tertib dan tepat waktu. Ia berharap pelayanan kepada pasien bisa tepat waktu sehingga pasien tidak menunggu terlalu lama. Usai penyerahan SK, dalam kesempatan itu Iskandar didampingi direktur mengunjungi sejumlah poliklinik untuk melihat proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Iskandar juga menyempatkan diri berbincang dan bertanya kepada para pasien yang sedang menunggu di bangku antrian.